pagi yang cerah. Assalamualaikum kawan. Kita main ke utara jauh. Lembang yuk. Lembangnya itu sih biasa aja, tapi yang menarik buat saya itu pulangnya nanti. Blind ride jauh. Maruhnya dominan mudun, tapi nanjaknya ya Allah. Kita masuk trek. Kalau dari riset sih harusnya dominan mudun, ada nanjaknya tapi dominan mudun jauh. Kita nggak tahu mudunnya segimana dan nanjaknya segimana. Alas ya, curam jauh. Ini curam tuh. Aduh. Kalau ngikutin tanjakan, ini masih lumayan panjang ini nanjaknya. Tapi riset jalur saya waktu semalam sih belok ke sini ke gang. Tapi ya masih nanjak jauh. Masuk yuk. Tadi itu dari sana turun ke sini kayak menuruni lembah terus naik lagi nyebrangin lembah gitu. Sini nanjak syahdu, kita nikmati aja. Kalau dari riset saya nanjaknya nggak parah sih, cuma pas nanti aja menjelang daerah mana ya agak ke bawah nanti lah. Lihat aja nanti jauh. Teman-teman yang tahu nama daerahnya mah komen aja lah, saya nggak tahu. Keren jauh ya. Sana nanti kita.
Tangkuban di sini nih. Keren, oi. Curam ini jauh. Curamnya pisan ini. Langsung ngikung. Semanjak. Masya Allah. Wow, 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 wow. Set. Tahu berapa persen pendek tapi nonjok ini. Langsung kena uppercut segini ini. Ngangkat. Ngangkat. Gradiennya kebangetan ini. Ada alasan kenapa di sampingnya dikasih tangga. Tangganya pakai pegangan lagi. Ini kalau di kamera kan terang banget, panas banget ya. Tapi asli jauh ini nggak panas, soalnya mungkin cuacanya panas tapi anginnya dingin, plus lah sejuknya tetap. Jalurnya begini. Bisa motor gitu, Pak? Bisa. Ah, Mas. Mantap, woi. Serius bisa, woi. Salah sepeda berarti. Kalau dari atas tadi curam pisan ini. Wah, ini zigzagnya nggak enak. Lembahnya keren pisan, nggak terlalu dalam, tapi syahdunya dapat. Thank you.
sekitaran rute gang-gang tadi itu sepanjang jalan ya. Teman-teman mah nggak boleh jijik, soalnya sepanjang jalan mau pupuk kandang jauh. Tapi ya nggak banget sih, cuma semeliwir-semeliwir aja. Tapi sekali semeliwir nonjok. Saya emang nggak nantangin teman-teman yang nonton video ini ya. Ini pendek tapi buat gue ser jelata kayak saya ini nanjaknya bangetan ini. Mana jelek lagi jalannya. Sikap lah. Makan siang dulu Jo. Belum siang banget sih, ini baru jam berapa ya? Jam 10:30. Tadi bakal lobby nemu spot kayak begini. Kan asik buat makan mah, ya. Enjoy. Bismillah. Ini kita nyebrang lembah lagi. Nah, turunnya curam, nanti nanjaknya juga lumayan. Ada.
Ini mah terjun jauh. Terus merayap lagi ke atas. Apakah ini bisa dilakukan? Ini spotnya adem banget . Ini spot adem ke berapa ya? Sekian kali lah dari trip hari ini. Soalnya emang hari ini rutenya tuh nggak terlalu jauh dari jalan utama, tapi syahdunya maksimal. Kita nyebrang lembah ini menuju ke bukit seberang, nanjak lagi situ. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Enggak, ada lagi. Kita lihat nanti sih gimana. Mantap bisa deh. Untung belok. Ada tanyakan. Nyebrang satu lembah lagi. Kalau dibanding sama yang tanjakan-tanjakan yang tadi mah kurang lebih sama lah. Kalau yang tadi no problem, bos. Ini juga tidak ada masalah. Sampai dikasih ban di. Jam 12 saya udah sampai di Cicendo. Rutenya barusan kayaknya cocok banget buat teman-teman yang suka main gravel. Soalnya saya pakai Federal aman kok. Cuma tadi ya pas
ada pudunan curam. Itu kayaknya buat sebagian teman-teman yang pakai sepeda gravel mah kayaknya harus nuntun sih. Ngeri juga pakai drop bar pudunan curam kayak gitu. Jam 12 sudah sampai Cicendo, berarti nggak full day ya trip hari ini. Sekitar berapa ya, 3 jaman berarti ya, 3 jam setengah lah. Ya begitulah perjalanan hari ini, sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Terima kasih yang udah support di traktir dan di YouTube membership. Saya kemarin ada perubahan di YouTube membership, sekarang udah on lagi. Yang di traktir juga tunggu traktirannya ya. Rute ya, kali ini GPX-nya nanti ada di deskripsi. Di enjoy, sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Assalamualaikum.